Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, hadir lagi bersama saya Sniper Kreatif. Kali ini saya kedatangan paket lagi pengirim dari toko variasi mobilku. Ini dia, dari Jakarta teman ya. Ini isi barangnya saya lupa ini. Ini yang saya bilang barang yang lambat datang ya. Maklum karena saya menggunakan si cepat halu. Ini memang agak lambat ya dibanding regular lainnya. Wajar lah. Kita langsung buka aja teman. Saya lupa juga isinya. Yang pastinya di sini ada sebuah alat variasi mobil. Kita buka dulu. Wow, awas pindah dulu. Kosong ya. Ini yang pertama saya beli ini. Ini adalah tutup pentil teman. Tapi ini bukan tutup pentil biasa ya. Ini tutup pentil. Ini ambil nih. Ini bukan. Mau ikut nak? Oke, ini bukan tutup pentil biasa ya. Ini bisa kita tahu tekanan angin rendah atau tidak teman. Ini saya beli biar kita bisa tahu tekanan angin ban tanpa menggunakan pengukur ban yang biasa digunakan ya. Ini nanti saya bakalan cobain gimana efeknya. Nanti saya videoin di video selanjutnya. Ini saya beli 2 buah. Masing-masing 4 pasang teman ya. Oke. Biasanya kalau tekanannya enggak ada begini teman, ada muncul merah ya. Tapi kalau ada tekanannya, ini bakalan biru semua. Hijau semua teman ya. Oke, ini satu. Dan ini adalah saklar biasa teman. Saklar lampu ya, on off. Untuk variasi aja di mobil. Ini bisa saya pasang di bumpernya, nanti saya lubangi dan mau masangnya. Dan ini ada juga. Dan ini adalah lampu stop. Ini adalah lampu stop ya. Tidak musik. Oke teman, ini lampu stop, ada yang kedap-kedip ya, dan ada yang menyala saja teman. Persiapan aja ya. Dan ini adalah kamera mundur, layarnya sudah saya tampilkan di video yang lain. Dan ini dia peralatannya, satu set kamera mundur ya. Ini isinya ada 1 buah kamera dan 4 ini 1 unit dan 4 mata buah lampu inframerahnya ya untuk di malam hari. Ini dia. Ini ada 2 kabel di sini, yang satu power dan yang satu untuk video. Dan ini biasa ada kabel power. Dan ini untuk kabel audionya teman. Bukan audio ya, videonya ya. Oke, kita simpan juga ini untuk LCD monitornya sudah saya review ya di video yang lain. Dan ini satu lagi,
adalah kamera untuk ngerekam di depan ya. Ini kamera recorder ya. Ini kecil. Ini dia penampakannya. Kameranya kecil teman. Ini pakai memori ya untuk menyimpan video. Di sini ada untuk ngecas. Dan ini tempat memori SD-nya. Dan ini tombol-tombol menunya. Dan isi paketan ini ada juga. Tunggu dulu. Ada juga ini untuk alat casnya ya, untuk di mobil, powernya. Ini dia satu buah. Dan juga satu buah ini untuk perekat di kaca, untuk menggantungnya di kaca ya. Oke teman. Oke. Hanya itu barang yang hari ini masuk teman. Dan untuk video selanjutnya saya akan memperlihatkan beberapa fungsi dari tutup pentil ini. Dan juga kamera ini. Dan juga cara memasang juga kamera mundur ini teman. Oke. Mungkin sampai di sini aja video review kali ini. Mudah-mudahan menghibur. Saya tetap ikuti channel saya teman untuk cara memasang perangkat-perangkat lain ini di mobil. Oke. Saya pamit langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.